adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh mantan Kepala Bidang Sosial Pemko Sibolga terhadap sejumlah bantuan sosial ditepis oleh Nursaini Simangunsong. Dirinya menyampaikan tuduhan tersebut tidak benar. Barang bantuan sosial yang ia simpan di gudang miliknya di Kelurahan Bodiluhur, Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan milik masyarakat yang hingga kini belum diambil oleh penerima. Oknum ASN Pemko Sibolga tersebut menuturkan bahwa barang-barang yang ia simpan akan diberikan kepada pejabat baru yang menggantikan dirinya setelah tidak menjabat sebagai Kabid Sosial pasca pemutasian yang dilakukan oleh Wali Kota Sibolga. Bantuan yang APBD Kota Madya Sibolga yang ada dapat di situ, itu kan masih tanggung jawab saya sampai sebelum selesai penyerahannya. Jadi ada lagi barang-barang lain yang nampak di situ. Yang peralatan calon itu ada dapat 3 unit. Satu unit itu dibawa kadis dari rumahnya. Yang 2 unit lagi itu tadinya tinggal di gudang dinas sosial. Setelah kabit yang baru ini, saya diteleponnya, "Bu, ambillah barang-barang ini, karena ini masih tanggung jawab ibu. Bukan ada niat apa-apa, tapi untuk menyelamatkan barang-barang tersebut, saya angkutlah ke sini." Hari Minggu lalu, Satuan Reskrim Polres Tapanuli Tengah menggerebek sebuah gudang yang diduga dijadikan sebagai tempat penyimpanan bantuan sosial yang dimiliki oleh oknum ASN Kota Sibolga tersebut. Dari Tapanuli Tengah, Hari Sikumbang, N2S TV, memberitakan.